Pemirsa, jemaah haji kloter 43 asal embarkasi Solo sudah tiba di Mekah. Sebelumnya keberangkatan rombongan ini sempat tertunda 15 jam karena terkendala kerusakan pada pesawat. Sebanyak 360 jemaah haji telah sampai di hotel di Mekah dengan menggunakan kain irham dan mengambil mikot saat melintas Yalamlam. Para jemaah beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan umroh wajib. Sementara itu sebelumnya Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman menyebutkan para jemaah menuntut maskapai untuk memperbaiki layanan. Kementerian Agama pun sudah melayangkan protes keras kepada maskapai penerbangan terkait sejumlah persoalan yang berdampak pada pelaksanaan musim haji tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.